Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Wah Mio, banjir nih banjir. Iya kak, tapi motor kita gak apa-apa kan kak? Iya, masih bisa jalan nih. Oh, apa itu? Di depan rumah kita. Oh, ada kapal. Iya kak, kapal. Boneka itu, boneka Mixue. Aku tahu Mio, aku tahu. Boneka itu. Iya kak, itu boneka Mixue. Wah, ada kapal Mixue di sini. Dan juga es krim ini beneran gak ya? Oh, enak sekali Mio, ini es krim beneran. Wah, Mio juga mau coba kak. Mio mau coba yang sebelah sini deh. Coba Mio tes ya kak. Wah iya kak, enak sekali. Iya Mio, es krimnya es krim beneran. Kenapa tiba-tiba ada kapal Mixue di depan rumah kita ya Mio? Iya kak, es krimnya enak sekali kak. Iya Mio, lihat-lihat lidahku. Aku sampai menjilat bibirku sendiri Mio, soalnya enak sekali. Iya kak, es krim Mixue ini punya siapa ya? Maksud Mio, kapalnya punya siapa ya kak? Coba kita lihat dulu deh, ayo kita lihat ke atas Mio. Apa jangan-jangan punya kak Sakura ya kak? Oh iya, soalnya kan ini depan rumah kita kan? Berarti ini punya kita Mio. Coba kita lihat sebelah sini. Wah, gak ada orang Mio, kosong-kosong. Kakak di situ ada simbolnya kak. Iya, ada simbol M. Simbol M berarti, oh iya, simbol M kan Mixue Mio. Di sini juga ada, es krimnya besar sekali. Wah, lezat sekali nih. Coba kita lihat masuk sebelah sini. Kosong Mio, gak ada orang. Wah, kita bisa jalankan kak. Coba aku lihat dulu Mio, gimana cara jalankannya ya. Aku bingung. Ada sesuatu gak ya di atas? Coba kita lihat ke atas Mio. Ayo buruan. Iya kak. Ada Kid Burlur. Yuta, Kid Burlur, kenapa kamu sendirian di kapal ini? Kapalnya besar sekali, kapal Mixue. Iya, ini kapal es krim raksasa. Gimana? Bagus kan? Iya, bagus sekali dan es krimnya lezat sekali. Kenapa ini bisa ada di sini? Ini punyamu ya? Iya Yuta. Gimana? Kapalku bagus kan? Iya, bagus sekali Kid Burlur. Kid Burlur, boleh pinjam gak? Kalian mau pinjam ya? Iya. Gimana kalau aku berikan aja untuk kalian? Apa? Kamu berikan untuk kami? Iya, tapi ada syaratnya. Apa itu? Kalian harus lomba dulu. Hah? Lomba apa? Mio mau. Lihat itu apa? Itu Mixue. Mixue. Iya, Mixue. Jelin tahu nggak? Es krim ya? Iya, es krim. Enak loh, enak. Jelin juga. Hala juga es krim. Ada suara si Hara sama si Jelin. Mereka pasti sudah datang nih. Jelin, Hara, kalian di mana? Kalian sudah datang ya? Ayo naik di kapal. Kita ada kapal baru loh. Jelin, Hara, kalian di mana? Kenapa nggak kelihatan? Tadi sepertinya ada suaranya deh. Jelin. Itu Kakak Uta. Wah, Jelin, Hara, aku dari tadi cariin kalian. Jelin tadi putar-putar lihat kapal ini. Iya, kapalnya bagus sekali kan? Kamu mau naik nggak? Mau, Hala juga mau. Ayo buruan, kita naik ke atas. Lihat itu, ada boneka Mixue-nya juga. Iya, bonekanya cantik ya. Iya, Jelin. Lihat itu, di situ ada Kid Burlur juga. Dialah pemilik kapal ini. Kakak Kid Burlur, Jelin boleh ikut gak? Boleh Jelin, boleh. Hara mana? Hara juga ikutan tuh, dia di belakang. Nah, dengarkan baik-baik ya. Peraturannya adalah kalian harus mengumpulkan orang-orang sesuai warna Mixue. Warna Mixue kan ada warna merah dan juga warna putih. Kalau gitu, aku mau pilih warna merah, Kid Burlur. Kalau gitu, Mia mau warna putih. Jelin mau warna merah. Hala ikut kakak Mio aja, warna putih. Baiklah, Kid Burlur. Aku akan mengumpulkan orang-orang yang berbaju merah nih. Sekarang aku ganti baju dulu ya. Nah, aku sudah berubah jadi warna merah nih. Iya Yuta, ingat ya, kumpulkan yang warna merah aja. Nanti aku akan hitung siapa yang paling banyak. Ayo Jelin, kamu ikut aku warna merah kan? Iya kakak Uta. Nah Mio, kali ini aku akan mengalahkanmu. Ayo Jelin, buruan ikut aku. Sekarang kita mau kumpulkan di mana dulu ya? Kakak Uta, kita coba cari di park yuk. Oh iya, di taman pasti banyak orang. Ayo buruan, kita tinggalkan si Mio. Nah Baby Hara, sekarang giliran kita. Jelin, kenapa kamu belum turun? Tunggu Baby Hala. Ayo buruan. Wah si Jelin baik sekali, dia gak langsung mulai, dia tungguin kita. Itu dia Kak Yuta. Kakak. Wah Baby Jelin, ayo buruan. Nah lihat itu di taman. Di taman banyak orang. Dan kakak itu pakai baju warna merah. Kakak, mau ikut kita naik kapal Mixue gak? Kapal yang di depan itu ya? Iya. Tapi syaratnya harus pakai baju warna merah. Aku warna merah, aku mau ikut. Aku juga warna merah. Kalau gitu paman juga ikut ya.
Tapi aku warna putih. Paman tunggu si Mio aja. Si Mio cari orang yang warna putih. Baiklah, aku akan mengumpulkan yang warna merah lagi nih. Di sini kenapa putih semua? Emangnya nggak boleh ya? Gimana kalau kita ganti warna bajunya? Kakak, aku ganti ya warnanya. Yeay, sudah jadi warna merah. Aku mau ikut, mau ikut. Iya, boleh. Dan abang ini juga kita ganti warnanya ya. Yes, berubah menjadi warna merah. Wah, asik-asik, naik kapal, naik kapal. Iya, ayo-ayo ikut aku sebelah sini. Kita akan cari orang-orang yang lainnya dulu. Wah, ini dia motor Kak Yuta yang tadi. Gimana kalau kita naik motor Kak Yuta ini? Tapi motornya warna merah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita pinjam aja, Kak Yuta kan gak tahu kan. Ayo, kita cari ke Yumat. Wah, di Yumat ada orang. Ada boneka Mikcue goyang-goyang. Iya nih, ada boneka Mikcue dan di dalam juga banyak orang. Mio mau cari yang warna putih. Kakak, ayo kita naik kapal. Aku mau. Baiklah, kita cari lagi yang warna putih. Siapa lagi ya yang warna putih? Kenapa di sini malah banyak warna merah? Aku mau ikut naik kapal. Kakak, tapi diubah dulu ya bajunya jadi warna putih. Aku mau. Yang penting aku naik kapal. Yes, sudah berubah jadi warna putih. Sekarang kita cari orang-orang yang baju putih lagi nih. Kita harus menang dari Kak Yuta. Tapi di mana lagi ya? Aku warna merah, tapi aku mau ikut. Wah, si Mio ada di Umut. Mio, itu punya aku, Mio. Mio, kamu kenapa pakai motorku, Mio? Iya, Kak, Mio pinjam, Kak. Tapi kan motor itu warna merah, itu motorku. Tapi kan gak apa-apa, Kak, pinjam sebentar aja. Dan boneka Mikcue ini juga punya kami. Lihat, bonekanya warna merah, kan? Iya, Kakak Uta. Nah, Mio sudah selesai kumpulkan yang warna putih di sini, Kak. Supaya lebih cepat, Mio pinjam motornya lagi ya, Kak. Tapi Mio, itu warna merah, Mio, warna merah. Kakak, sebentar, Kak. Nanti Mio kembalikan kok. Iya, nanti kita kembalikan. Nah, sekarang ayo kita pergi ke taman. Yeay, sampai. Wah, di taman banyak yang warna putih nih. Ayo, Hara. Kita ajak mereka naik ke kapal kita. Kakak, ayo Kak, kita naik kapal Mikcue, Kak. Ini dia ya yang dibilang tadi yang warna putih. Aku mau ikut. Iya, Kak. Ayo buruan, Kak. Kita ajak teman-teman yang lainnya juga dan kakak-kakak yang itu juga. Wah, di sini juga ada boneka Mikcue. Iya nih, aku pakai boneka Mikcue. Aku suka sekali dengan Mikcue. Aku juga suka es krim Mikcue. Aku mau naik kapal itu. Ayo, kita naik ke kapalnya. Tapi, kita pergi cari yang lainnya dulu ya, Kak. Iya, ayo kita kumpulkan banyak-banyak orang. Katanya bisa menang ya. Iya benar, kita bisa menang, Kak. Sekarang kita mau cari di mana ya? Tapi Mio naik motor ya. Kakak nanti ikutin aja dari belakang. Gimana kalau kami langsung tunggu dekat kapal aja? Iya, Kak, boleh, Kak. Tunggu di dekat kapal aja. Gimana kalau kita cari di kantor polisi? Iya, itu ada. Tapi ini kan warna merah, bukan warna putih. Ya sudah deh, nggak jadi. Kita cari di tempat yang lainnya aja. Kita cari yang warna putih, Hara. Di mana ya? Di situ? Iya. Di sini ada, di kafe. Nah, kakak-kakak, ayo sebelah sini. Yes, sudah banyak. Iya, kakak Uta. Kita bisa menang nggak? Sekarang kita sudah ada berapa nih? 1, 2. Kita semua sudah ada 9 nih sama aku. Ayo, kita kumpulkan banyak-banyak. Nah, kita juga naik motor nih. Tapi motor kita warna putih. Itu dia si Mio. Mio! Kak Yuta, Mio lihat. Aku sudah pakai motor yang warna putih. Sekarang kita ganti ya motornya. Kamu harus pakai motor yang warna putih. Aku baru warna merah. Itu yang benar. Iya deh, Kak. Nanti kita tukar ya, Kak. Wah, di sini banyak orang. Ada yang warna merah. Paman, ayo ikut aku, Paman. Kita naik kapal, Paman. Aku mau. Dari tadi aku bingung itu kapal siapa. Ternyata kalian punya ya. Aku mau ikut ya. Iya, Paman. Dan di sebelah sini, warna kuning, bukan merah. Dan kakak, ayo ikut aku, kakak. Kita semuanya mau naik kapal. Kakak yang berwarna merah. Aku mau. Iya, aku juga mau. Ada putih-putihnya sedikit, gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Kak. Yang penting merahnya lebih banyak. Jadi kakak ikut aku ya. Ayo buruan keluar. Celin, ayo Celin. Dan, kakak itu gimana kalau kita ganti aja warna bajunya? Kak Yuta, kakak mau ganti warna bajunya ya? Iya, Mio. Mau aku ganti jadi warna merah. Tapi, Kak, ini kan ada 2. 1 untuk Mio dong, Kak. Tapi aku kan duluan ketemu, Mio. Enggak, tadi Mio duluan ketemu, Kak. Ya udah deh kalau gitu. Kita bagi 2 aja biar adil. Baiklah, Mio ambil 1 ya, Kak. Iya, Mio. Kamu sudah kumpulkan berapa, Mio? Hah? Mio belum hitung, Kak. Coba Mio cari lagi di dalam. Di dalam ada yang warna putih, kan? Kakak-kakak yang baju warna putih, ayo ikut Mio. Iya, aku mau ikut. Wah, Mio, kamu cepat sekali. Kamu sudah berapa sih? Kakak, ayo buruan, Kak. Kita harus buru-buru nih supaya kita menang dari Kak Yuta. Nah, Baby Hara, kamu bawa mereka pergi dekat kapal ya. Aku mau cari yang lainnya dulu. Iya, Kakak Mio.
Hala yang bawa mereka semua ya. Iya Hara, kamu tahu jalannya kan? Hala tahu, Hala tahu. Nah sekarang Mio pergi dulu. Wah, si Mio cepat sekali dia. Jelin, kita juga cari yang lainnya. Kakak-kakak, langsung ke dekat kapal aja ya. Coba kita lihat di kantor polisi. Wah iya, di kantor polisi ada nih. Ada satu yang berwarna merah. Kita gak boleh kalah nih dari si Mio. Kakak, mau naik kapal gak? Kapal Mixue. Aku mau. Ayo, di dalam ada orang gak ya? Ada, tapi yang ini warna putih. Dan yang warna merah ada di dalam penjara. Polisi kan? Kira-kira ini dalam penjara ini boleh dipinjam gak ya? Gak boleh. Gak boleh ya. Wah, padahal kalau kita bisa pinjam, kita bisa makin banyak nih, Jelin. Iya, kakak Uta. Nah, ayo buruan, kita cari yang lainnya lagi. Wah, kalian sedang ngapain sih? Kami sedang mengumpulkan orang, Polisio. Supaya kami bisa memenangkan kapal Mixue itu. Polisio mau ikutan gak? Enggak. Aku kan bukan pakai baju warna merah. Kakak Uta, kita kan bisa ganti Polisio. Iya, tapi sepertinya Polisio gak mau deh. Kalau gitu, kita cari yang lainnya lagi. Pak Ipe gak mau ikutan ya? Ya udah deh, padahal kalau Pak Ipe mau ikutan boleh juga. Pak Ipe kan pakai baju warna putih. Mio, kamu sudah kumpulkan berapa sih Mio? Kakak, Mio sudah banyak nih. Dan sekarang Mio mau balik nih kak. Ayo kak buruan, nanti kakak kalah loh kak. Wah, si Mio cepat sekali. Ayo buruan, kita sudah berapa nih Jelin? Kita sudah banyak, mungkin kita menang kakak Uta. Emangnya kamu bisa hitung Jelin? Bisa. Nah, ayo semuanya. Sekarang saatnya kita berkumpul di depan kapal. Nanti kita bakal naik ke kapal semuanya. Yes, asik. Naik ke kapal. Wah, Mio. Punyamu banyak juga ya, Mio? Iya, kak. Punya kakak juga banyak, kak. Iya nih. Tapi siapa yang menang ya? Coba kamu hitung dulu, Mio. Baiklah, Mio hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kak. Dengan kakak totalnya 13. Oh, ada satu lagi, Mio, di situ. Oh, iya. Ada yang lari-lari. Berarti 14 ya, kak. Kakak Uta, 14? Iya, Hara, ayo kita hitung punya kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kakak, Mio punya hanya 12. Mio kalah. Hara, ayo kita cari lagi, Hara. Sepertinya ada tempat yang belum kita cari deh. Kemana, Mio? Kamu kemana? Mio mau ke penjara, kak. Tadi di penjara sepertinya di dalam ada orang deh, kak. Aku ikut Mio. Nah, sebelah sana. Lihat itu, ada polisi Iyo. Tapi, kalau di dalam penjara boleh nggak ya? Kita pinjam dulu orangnya. Iya kakak Mio, boleh gak ya? Oh Mio, kamu belum ke penjara ya? Belum kak, belum. Tadi sepertinya di penjara ada satu orang yang duduk deh. Tapi kalau kamu bawa dia, berarti kita seri Mio. Hah, Mio mau lihat kak. Ayo kita lihat sama-sama Mio. Tapi ada orang lagi loh di dalam penjara. Cuman kita gak boleh pinjam orangnya Mio. Kenapa kak? Soalnya mereka sepertinya penjahat deh Mio. Tapi kan cuma sebentar kak. Coba kita lihat dulu. Itu ada polisi kan Mio. Pelan-pelan jangan sampai kita ketahuan. Oh iya kak, ada kakak yang baju warna putih. Iya. Ayo kita menyelam aja. Jangan sampai ketahuan. Dan itu dia orangnya. Ada yang berbaju merah dan juga ada yang berbaju biru. Aku mau pinjam yang baju merah ini satu Mio. Oh, pintunya terbuka. Kakak, ayo kak, kita masuk kak. Iya, ayo kita masuk. Oh, paman. Paman mau ikut aku naik kapal Mixue enggak? Oh, aku mau. Ayo paman. Oh, aku juga mau. Tapi yang baju merah aja paman. Aduh, kenapa yang baju merah aja sih? Mio, aku sudah ambil satu Mio. Aku mau kabur dulu Mio, aku takut. Soalnya nanti polisi kan bisa marah Mio. Tapi Mio belum kak. Ayo Jelin, kita kabur dulu. Kabur. Iya, ayo kita kabur. Kabur cama-cama yuk. Wah, Kak Yuta sudah kabur duluan. Yang ini buka nggak ya? Buka. Paman, ayo ikut Mio. Kita naik kapal Mixue. Oh, aku mau naik kapal. Tapi, apa boleh keluar? Ayo, Paman. Nggak apa-apa, Paman. Dan Paman yang ini, tapi dia bukan baju putih. Mio tukar aja deh bajunya. Soalnya kalau Mio nggak tukar, Mio bisa kalah. Paman, ayo ikutan, Paman. Oh, tapi bajuku bukan merah. Paman ganti baju putih aja ikut Mio. Oh, aku mau. Ayo paman. Dah, sudah jadi warna putih nih. Nah sekarang kita naik ke kapal paman. Pokoknya kita semenang. Iya, ayo kita keluar. Sepertinya kita masih kurang deh. Iya kakak itu. Kakak, ayo kak kita naik kapal kak. Sepertinya ada yang ngomong. Siapa ya? Kakak Mio di bawah, kak Mio di bawah. Iya, tapi kenapa kalian seperti itu? Kakak pelan-pelan kak, langsung merayap aja kak. Iya, ayo kak buruan. Kita kabur. Ayo kita kabur. Hah, sepertinya ada suara. Ada yang kabur. Tahanan kabur. Wah, ada yang kabur. Cepat kita cari. Kemana dia, ayo. Jangan sampai dia lepas.
Tambah 3 lagi. Sekarang Mio ada 16, Kak. Oh, sama Mio. Aku juga ada 16 nih. Hah? Kakak juga 16 ya, Kak? Berarti kita imbang, Kak. Iya nih, kita seri, Mio. Wah, kalau gitu kita tanyakan sama Kate Buller aja deh. Siapa yang menang? Siapa yang bisa mendapatkan kapal ini? Kapalnya punya Celine? Enggak, kapalnya punya Hala. Ayo, kita tanyakan pada Kate Buller. Kate Buller, kami sudah mengumpulkan orang-orang sesuai warna Mixue. Dan sekarang jumlahnya sama, ada 16. Apa? Sama? Iya nih, gimana dong? Jadi siapa yang menang? Aku mau menang, aku pengen punya kapal ini. Mia juga mau menang, Mia juga mau punya kapal ini. Iya, soalnya kapal ini keren sekali. Ayo buruan, siapa dong? Siapa yang punya kapal ini, Kate Buller? Es krim, siapa yang mau es krim? Wah, kenapa sekarang kita nggak laku ya? Anak-anak sudah nggak mau makan kita lagi. Sampai-sampai kita jadi busuk. Wah, kota apa ini? Ayo cari anak-anak. Ada kapal. Wah, itu es krim Mixue. Es krim Mixue sudah sampai di kota ini juga ya. Wah, gawat nih gawat. Ini semua gara-gara es krim Mixue. Baiklah, ayo kita hancurkan kapal itu. Kapal itu membawa es krim yang banyak sekali. Ya, Mami. Wah, sepertinya di kapal ini ada orang deh. Coba kita ngintip dulu, baby. Ya, Mami. Wah, iya, ada banyak orang. Ternyata penggemarnya banyak ya. Hei, kalian semua. Kalian mau es krim gak? Ada suara apa itu di bawah? Ayo, kita lihat. Iya, Kak, ada apa, Kak? Wah, ada es krim. Es krimnya warna hitam. Kenapa es krimnya hitam? Es krim ini rasa Oreo ya. Wah, kamu mau makan aku enggak? Sepertinya bukan Oreo deh. Kenapa baunya aneh? Baunya menjijikan sekali. Kamu es krim busuk ya? Apa kamu bilang? Iya, aku memang es krim busuk. Tapi kamu tetap harus makan aku. Enggak mau. Ada es krim Naca Balu ya? Naca Balu? Bukan, Hara. Itu bukan rasa baru. Tapi es krimnya sudah busuk. Bucuk? Kok bisa bucuk, Ci? Sepertinya karena dia nggak laku deh. Ada es krim jahat yang menyerang kita. Es krim jahat? Iya, es krim itu monster es krim. Monster ya? Iya, es krimnya ada matanya loh. Iya, ada matanya. Wah, ayo kita paksa dia untuk memakan es krim ini. Enggak, aku nggak mau es krim busuk. Aku mau es krim rasa lain, tapi nggak mau yang busuk. Hei, kalian semua yang ada di dalam, kalian juga harus merasakan es krim ini. Enggak mau. Iya, kami enggak mau. Pergi kamu dari sini. Ya, cepat pergi dari sini. Kami tidak mau es krim yang sudah busuk. Wah, apa kalian bilang? Baiklah, aku akan membuat kalian memakan krimku. Kalau kalian sudah memakan krimku, kalian akan pingsan. Tidak. Ayo, usir dia. Iya, usir dia. Aku gak boleh dekat-dekat nih. Aku takut kena krimnya. Nanti aku bisa pingsan. Ayo semuanya, kita pergi dari sini. Ayo serang dia aja. Iya, kita harus usir dia. Dia berada di kapal kita, kapal Mixue. Mana dia? Mana monster yang besar? Ini kan anak-anaknya. Di mana dia? Miu, kamu ada nampak gak Miu? Kakak, dia ada di depan, Kak. Ada di depan. Nah, ayo dicicip. Semuanya cicip krimku. Aduh, aku kena krimnya. Aduh, aku juga termakan krimnya. Wah, gawat nih gawat. Ayo, dimakan krimku yang berwarna hitam. Jangan sampai kena ya. Krimnya beracun. Ayo, dimakan. Yes, semuanya sudah kena krimku. Aduh, bahaya. Ayo, kita kabur aja. Ya, ayo kita kabur aja. Yes, rasakan seranganku. Nah, sekarang berikutnya. Siapa lagi? Siapa yang mau merasakan es krimku? Oh iya, tadi kan ada baby-baby. Mana baby-baby itu? Hai kalian, ayo rasakan es krimku. Di sini ada orang. Wah, dia menyerang banyak orang tuh, Miu. Gawat, Miu. Ayo, kita serang dia, Miu. Miu di sebelah sini, Kak. Di mana? Dia menyerangku, Miu. Wah, es krimnya datang ke tempat Miu, Kak. Hati-hati, Miu. Jangan sampai tercicip. Miu, kamu di mana, Miu? Kamu nggak apa-apa, Miu? Nggak apa-apa, Kak. Itu dia es krimnya. Masih ada. Ayo, Kak. Serang. Baiklah, aku akan membantumu. Yes, dia sudah pingsan, Kak. Apa? Dia sudah pingsan? Iya, Kak. Kita berhasil. Kakak, kita menang, Kak. Kita menang. Es krim busuk itu sudah kalah, Kak. Iya, kita berhasil, Miu. Kamu nggak ada kemakan es krim itu, kan, Miu? Nggak ada, Kak. Aku juga nggak ada. Tapi orang-orang ini gimana, Miu? Oh gitu, kita bawa mereka ke rumah sakit aja, Kak. Lihat, anak-anak es krimnya juga sudah pingsan. Celine, Hara, kalian gak apa-apa?
Iya, kakak Mio, monster es krimnya udah kalah. Iya, sudah kalah. Kita berhasil. Dan sekarang pemilik dari kapal ini adalah kalian berdua. Kalian berdua boleh memiliki kapal ini. Yee, kayak ular baik sekali. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Ayo, kita berangkat.